Hah? Si Manda itu mau bunuh diri, itu udah rame di sana. Ayo. Manda! Manda, kamu jangan kayak gitu dong. Aku mau beliin kamu rumah, mobil, motor. Manda! Aduh! Jodohku, Manda. Manda, kok gak denger ya? Manda! Manda! Sayang, Manda! Manda! Manda, sayang, please, Manda. Kamu jangan nekat. Nekat apaan sih? Orang gue lagi duduk, dengerin musik, tenangin diri. Maksud kamu apa, Bebep? Bebep. Kamu gak tahu apa? Kita udah putus! Kenapa kita putus? Kamu pikir aku bego apa? Kamu pikir aku gak tahu kalau kamu itu selingkuhan di belakang aku? Kamu tuh emang gak ngehargain ya hubungan kita? Selingkuh? Aku? Udah ah, males ngomong sama kamu. Ya gak cocok sama dia itu! Dasar cowok alay! Cowok alay! Manda, buat kamu Manda. Makasih ya, maaf ya, maaf. Manda, buat kamu. Enggak, makasih. Manda, coklatnya buat kamu. Enggak, makasih. Dih, apaan sih? So cantik. Tentang idola, gue juga bisa. Banget gue. Tiap kali mau pulang aja harus mindik-mindik. Aman nih kayaknya. Nggak ada cewek-cewek beringas. Daniel! Jalan sama aku. Jalan ya. Jalan. Iya, ntar kita jalan sampai pegel deh, ya. Oke, Daniel. Dadah. Daniel. Iya, Daniel. Daniel. Iya, kenapa? Daniel. Sorry ya, gue lagi sibuk. Sorry banget. Ya, sorry ya. Iya. Daniel. Taksi. Aduh. Jalan, Pak. Lu siapa? Woi. Siapa lo? Lu pasti salah satu cowok yang ngikutin gue kan? Gua ngikutin lu. Nih gua tahu nih, jangan-jangan lu fans gua juga kan yang ngejar-ngejar kayak tadi, kayak tuh cewek. Ini modus baru nih, trik baru kan lu? Enak aja, gua gak percaya ngomongan lu. Udah deh, mending lu keluar deh, keluar. Kok jadi gua yang keluar? Lu yang keluar, orang gua duluan yang masuk. Orang gua cewek, masa gua suruh turun, orang gua masuk duluan juga. Aduh, ini kenapa? Udah jalan aja, Pak, gak usah banyak tanya. Lurus. Ya, lurus. Luan juga menghangatkan jiwa yang bimbang, temukan jawaban, ngejar impian kebahagiaan. Ini kita udah nyampe. Turun aja. Bayar. Enak. Dompet enggak bawa. Jajan gua pas-pasan lagi. Pak. Ya. Ampuan itu. Ya.
Perasaan kita belum bilang deh, turunnya di mana? Iya. Kok di sini, Mas? Ya, gimana nih? Aduh, di sini lagi. Waduh. Ini ada kabar baru, putusnya Manda sama Iqbal jadi trending topik. Waduh, ini berarti kesempatan aku buat aku dapetin cintanya Manda. Pokoknya aku itu gak boleh patah hati lagi kayak gini. Ini kesempatan emas. Eh, Katro. Jangan ngehayal kau. Gak cocok Manda itu sama kau. Cocoknya sama aku. Kau tuh Katro. Bok ketek kau. Mie goreng. Kamu tuh kalau ngomong gak boleh kayak gitu. Walaupun aku Katro, tapi aku itu calon jodohnya Manda. Besok lihat aja. Gak percaya toh? Gak bisa gitu. Gak ada yang bisa saingin aku. Gak bisa. Kau. Mie goreng. Aduh, jangan dibawa kacamataku. Gara-gara lu nih. Gimana sih kalau turunnya di sini? Aduh, lu sih. Kok jadi gara-gara gue? Yang salah elu. Taksi ada penumpangnya, memang masuk-masuk aja. Enak aja orang gue masuk duluan. Gue duluan kali. Jangan-jangan lu ngikutin gue ya? Stalker ya? Ikutin elu? Gak penting banget. Ya abisnya, muka lu gue gak pernah ngeliat di kampus. Emang kita sekampus? Gue gak pernah liat muka lu loh. Oh, iya. Anak gak gaul nih pasti. Tolong ya, jaga mulut. Please, ya. Udah. Malas ngomong sama lo. Sama. Ya udah. Patah lagi, udah gak ada mobil. Ya ampun. Kenapa? Bangun. Manja banget. Ayo. Aduh, tunggu, kaki gue sakit. Mana sih? Oh, sakit. Bilang dong. Yang mana? Ini. Sakit. Baru dipegang. Sakit di situ. Awas ya lu macem-macem sama gue. Ini foto. Ngapain sih foto-foto gue? Ya biar bukti. Jadi kalau apa-apain gue ada bukti. Ah, gue kira lu ngefans sama gue minta foto gue. Makanya gue bergaya. Pijat yang bener. Ah, capek ah. Kita pergi aja dari sini ya. Hah? Di tempat sepi, bahaya. Nih gue gendong. Kuat nggak? Ya, coba aja dulu. Panas. Kuat lo. Pelan-pelan. Awas. Aduh. Kuat nggak? Gue digendong sama lo bukan berarti gue percaya sama lo ya. Gue tahu kok lo cuma modus. Modus. Enak banget lo protes. Yang harusnya protes gue nih, keberatan tau gak? Enak aja lu bilang gue berat. Iya. Gue gendut gitu. Enggak, tapi berat. Gara-gara lu juga kan, kaki gue kayak gini. Makanya jangan masuk ke taksi orang. Ya masuk taksi duluan gue. Kenapa jadi lu yang bilang lu duluan? Aduh, berisik. Udah, gue mau naik taksi aja. Udah, turun. Bang. Anterin tuh, Pak. Siap. Bawa ke ujung dunia sekalian. Oke, siap. Berisik lo. Ayo, berisik. Awas lo ikutin gue. Ikutin lo. Males. Gue mau ke sono. Sana. Liatin aja terus, naksir lo sama gue. Bawa jauh-jauh, Pak. Bawa jauh-jauh. Aduh. Lah, kok sepatu gue? Aduh. Tuh kan, sepatu gue ketinggalan kan satunya. Gara-gara tuh cowok modus, sepatu gue ketinggalan. Padahal kan bisa dibenerin. Aduh. Dikira modus gue sama tuh cewek. Orang encok beneran pinggang gue.
ini cewek. Belum gue balikin lagi. Sayang, kamu kenapa tega banget sih mutusin aku? Kamu kan tahu semuanya gak bener, aku tuh gak selingkuh. Udah ya, udah. Udahlah. Anggap aja sekarang ini kita sama-sama punya waktu buat saling introspeksi diri masing-masing. Lagian kalau memang misalnya kamu gak selingkuh, kenapa bisa ada foto berduaan sama cowok? Pelukan lagi? Sayang, cowok itu... Iya, ngerti. Gak usah dijelasin. Udah gak apa-apa. Ya memang... Aku kepengen kita break aja dulu. Biar bisa saling mikir. Kamu baru lihat aku pelukan sama cowok lain, kamu langsung main bilang aku selingkuh gitu? Kamu sengaja kan putusin aku karena kamu udah ada cewek lain, ya kan? Hah? Aduh, aku dipukulin sih. Eh, kenapa? Itu sepatu siapa? Sepatu cewek kan? Guanya yang stres. Lo bukannya baru putus dari Iqbal? Iya, kenapa? Kok lo happy banget gak ada sedih-sedihnya? Shell, hidup itu dibawa santai aja. Emang kenapa kalau gue baru putus? Masa gue harus stres gitu, nangis-nangis, depresi, mau bunuh diri? Ya enggak lah. Lagian bagus sekali kalau gue tahu dari sekarang. Kalau gue tahu sifat aslinya Iqbal kayak gimana ntar pas nikah. Gimana? Amit-amit. Iya juga sih. Bukannya lo pacaran sama Iqbal udah lama ya? Gini ya, gue bilangin. Abisnya, gue itu yakin kalau Tuhan bakal kasih gue jodoh yang lebih baik. Shell, makasih ya. Gara-gara lo, gue jadi tahu sifat aslinya Iqbal. Jatuh tuh. Tuhan, semoga Engkau mengirim jodoh yang terbaik untuk saya, Tuhan. Saya mohon ya, Tuhan. Amin, 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 amin. Daniel, gue di sini udah nungguin dari sore sampai malam, lo juga belum muncul. Tahu enggak sih, gue enggak makan tahu dari sore cuma nungguin lo doang. Caca. Ngapain sih malam-malam kesini? Heran. Ganggu aja. Di sini nyusahin. Cak bangun cak. Ya ilah malah pingsan lagi. Ya, tiga kali nih kayak begini nih. Hobi banget sih nyusahin orang. Tapi gua nggak mau dikibulin lagi sekarang ya. Udah cukup. Pesu. Taksi. Pak. Pak tolongin Pak bukain belakang Pak. Ini kesian nih pingsan nih Pak. Tolong Pak. Iya. Aduh. Pingsan. Wah kan, bohong kan, bohong kan, bohong kan, hah, hah, masuk. Nggak, aduh, nggak. Pak, tahu Flamboyan 77 kan Pak? Tahu Pak. Anterin ke Flamboyan 77. Ini kesian maknya sampai nangis nih. Nggak, udah, pulang. Pulang. Nggak, Pak, aduh, nggak, Pak. Pak, jangan sampai berhenti tengah jalan, Pak. Sampai rumahnya, Pak. Nggak, buka. Bodoh. Dah. Buaya mau dikadalin. Manda! Apa lagi sih?
aduh tuh orang deh pasti ganggu gue. Udah malam. Manda, I love you Manda. Aku cinta sama kamu Manda. Tuh kan, emang cowok nggak peka, nggak bisa dibiarin nih. Halo, Pak. Iya Pak, ini Manda Pak. Tolong dong Pak, ini di depan rumah saya ada geng motor gangguin saya Pak. Iya nih Pak, udah malam lagi. Iya makasih ya Pak. Manda, gue gak akan pergi sebelum lo keluar. Gue akan gangguin lo terus. Pokoknya gue cinta sama lo Manda. Manda, turun dong. Ayo dong. Manda, Manda, Manda keluar dong. I love you. Gua gak akan pergi sebelum lo keluar Manda. Mana sih orangnya? Manda, Manda, Ail. Ngapain lo? Pak, ikut, Ail. Rasain. Makanya jangan ganggu malam-malam. Latihan. Rachel! Oh my god! Daniel! Aduh, lu tuh gimana sih? Lagi, lu ngapain sih kesini? Hah? Ya kan gue udah bilang sama lu, gue itu mau kesini, mau ngeliat lu. Benar kan dugaan gue, ternyata lo tuh stalker, ngikutin gue aja kan terus. Yang harusnya ngomong kayak gitu tuh gue. Lo kan yang ngikutin gue, ngapain lo kesini segala? Itu kuping atau cantolan? Lo kagak denger apa kan gue bilang? Gue tuh mau ngeliat temen gue itu latihan Muay Thai. Makanya dengerin yang bener, makanya pakai kuping dong. Tapi beneran sih gue gak sengaja sama dia. Hidup tanpa nyatakan mudah, takkan pernah ada. Lo tuh ngapain sih pakai ikutan latihan Muay Thai segala? Ya buat jaga diri aja dari cowok yang suka stalkerin gue itu. Ya siapa tahu mereka tambah nekat kan kita nggak tahu. Terus lo kenal Daniel di mana? Nah siapa? Aduh itu cowok namanya Daniel. Oh itu cowok Daniel. Tahu? Gue juga nggak kenal. Tapi gue nggak sayang ya sejak gue putus dari Iqbal. Dia udah mulai stalkerin gue. What? Aduh, Manda, dia itu pelatih Muay Thai di situ. Masa lu enggak tahu sih? Hah? Dia pelatih Muay Thai-nya? Wajahmu seperti matahari yang selalu menyinari hatiku. Maukah kau menerima cintaku? Apa-apaan nih? Kenapa dia ngelawak yang datang? Kamu udah lama ngincer aku. Kok tahu?
tahu nama aku Lala. Ih, nggak nyangka ada yang mau nembak Lala. Kenceng kali di pegangan ini lah, aduh. Nggak mau aku, mak, takut mak. Tega banget sih. Rachel suruh gue nunggu di sini, padahal kan gue mau latihan Muay Thai. Manda, Manda, bentar Manda, tungguin. Manda, please. Please, Manda. Gue punya surprise buat lo. Gue mau ngajakin lo nonton konser. Penyanyi kesukaan lo. Gue punya tiket super VIP. Lo mau ya? Enggak, gue gak mau. Manda, Manda. Tapi ini kan lagu favorit lo. Lo, kenapa gak nonton sama selingkuhan lo kemarin? Hah? Udah deh, gak usah kejar-kejar gue, males tau gak gue? Manda! Ah! Lo gimana sih? Gue kan udah infoin lo kalau Manda di taman. Ngapain lo ngajakin gue ketemu di sini? Itu dia. Gue tuh udah ketemu sama Manda. Cuma gue gagal lagi ngajakin dia balikan. Hah? Kok bisa? Nah, itu dia. Tahu deh, gue udah coba segala cara, tapi dia tetap gak mau balikan sama gue. Oke. Gue bakal bantuin lo balikan sama Manda. Lo jangan sampai ngebiarin Manda jadian sama cowok lain, oke? Nah, itu dia. Gue juga gak mau. Tapi gue gak tahu caranya. Karena sahabatnya Manda, lo bantuin gue dong. Oke? Udah ntar itu gue aja mikirin. Kalau Manda sama Daniel kenal? No. Daniel cowok idola, Manda juga. Mereka gak boleh bersatu, gawat. Pokoknya gue harus bikin Manda sama Iqbal balikan lagi. Daniel! Aduh, ini apa sih? Lepas. Kenapa sih? Aduh, gak mau gue lepas. Gue maunya balikan sama lo ya. Ya lepas dulu. Ya oke. Kita balikin. Oke. Tapi gua ambil barang bentar ya. Yang ketinggalan? Ambil barang di mana? Jangan-jangan lu alasan ya? Enggak, tadi ada barang buat mata kuliah besok. Mesti diambil ya. Tunggu sini ya, oke? Awas ya. Oke. Akhirnya gue balikan lagi sama Daniel. Sorry deh. Paling gak suka punya cewek selingkuhin gue. Gak ada deh kata-kata balikan. Ini banget hidup gue. Aduh. Pantes aja gak berani gue buka motor sendiri. Selalu desa banget. Masih motor gue diakal-akalin, ntar dirusakin lah, dibikin mogok lah. Supaya gue bisa pulang bareng mereka gitu. Mungkin kalau kayak gini gue jadi boros. Tiap kali mau pulang, mesti pesan taksi.
sama Daniel kalau gue cinta mati sama dia. Jadi dia gak bakal mutusin gue lagi. Kenapa dia lama banget ya? Jangan-jangan dia ngerjain gue lagi. Sejak ya. Awas aja. Bakal gue cegat. Sebenernya kalau diperhatiin, ini cowok lumayan juga sih. Kayaknya bukan orang rese. Ini cewek sebenarnya cantik sih. Kelihatannya juga mandiri. Nggak kayak Caca. Tapi kenapa gue ketemu dia terus ya? Mau kemana nih, Mas, Mbak? Kanan. Kiri. Kanan, kiri, yang bener dong, jadi bingung. Udah Mas, anterin dia dulu. Antar mbaknya aja dulu, ya kesian cewek duluan. Udah, gak usah. Dia aja duluan. Mbaknya dulu aja. Yang bener yang mana, kiri atau kanan? Jangan sampai dia tahu rumah gue di mana. Ya gak mungkin masa iya ke rumah gue sih. Cowok ternyata benar ngikutin gue. Ini cewek ternyata benar kan ngikutin gue. Lo ngapain ngikutin gue? Hah? Siapa yang ngikutin? Emang gue turun di sini? Emang nggak boleh gue turun sini? Mana? Nggak ada larangannya tuh? Nggak boleh gue turun sini? Gue yakin banget kalau gue jalan balik sekarang. Pasti dia ngikutin gue. Kalau gue jalan balik, pasti dia ikutin gue. Gue yakin banget nih. Halo? Gue udah siapin motor. Pokoknya gue gak mau tahu lo berdua harus bantu gue buat balikan sama Manda. Oke? Masih ya? Manda? Lo berdua langsung ke depan ya. Gue ambil motor dulu. Ini ngapa sih gue ditarik-tarik segala? Dadah, pokoknya lo harus temenin gue. Gue lagi ngindar dari cowok itu. Emang siapa sih dia? Ada Manda sama Daniel, bro. Iya. Kita rekam aja, bro, buat jadiin berita, bro. Iya. Ajak lagi sih, sama gue jikut, jikutan sih. Cepet. Ada lo kenapa? Lari cepet-cepet sih. Mereka kan naik motor, ntar kesusul. Ayo cepetan. Ada. Kanan, kanan, kanan. Sini. Manda. Lo pernah jaga sini ya. Gue ke depan. Daniel. Aduh, aman.
Untung lu jago lari juga ya. Siapa sih ngejar-ngejar? Udahlah gak penting, mendingan lu tunggu sini. Gue beliin lu minum deh ya. Gak usah. Gak biasa gue dibeliin sama cewek. Lu aja yang tunggu sini, gue yang beliin minum. Tapi... Shhh, dah. Dani lari-larian sama Manda pakai gerangan tangan. Gue tuh sengaja bikin Daniel putus sama Caca itu biar gue bisa deketin Daniel. Kenapa duluan Manda sih? Gue gak bisa biarin. Gue harus bisa dapetin Daniel. Apa-apaan nih? Ada berani-beraninya yang deketin Manda. Gak rela aku. Gak ada yang boleh deketin dia selain aku. Gak bisa! Apa-apaan sih kamu? Kamu tuh gak pantas juga buat Manda. Lagi pula, Manda itu cuma open PO buat aku. Cepi, bukan Didi. Apa kau bilang PO? Kau kira online shopping? Gak ada itu. Gak cocok dia sama kau, cocoknya sama aku. Kau itu katro. Bok asam, bok ketek kau. Ya, cocok sama kau tuh dia. Mikriting. Kamu kalau mau sembarangan ya masih mending aku katro, bok acem. Daripada kamu, muka kamu itu udah expired, rambut kamu itu keriting. Mendingan ya, kamu tuh ke salon aja, kamu tuh gak pantas buat Manda. Kau ngomong apa kau? Kau biasa main di salon kau kan? Kenapa kamu? Kau gak terima? Iya, ayo kita ke salon aja apa? Hah? Enak aja kau. Ayo, kau berani sama pangeran gua? Gak berani, ini ratunya kayak begini, ya ampun. Berani, ganggu? Enggak, aku gak ganggu. Iya, yaudah. Manda buat kamu aja ya, aku tak pulang dulu aja ya. Jangan kau tinggalin aku. Sama aku aja. Aku mau ke salon dulu sama dia. Aku ikut. Mau ikut kau? Gak usah lah, ini salon cowok. Pangeran aku ikut. Gak usah lah. Buat lo. Thanks ya. Sorry ya, gue ngerepotin lo terus. Oke, minta maaf segala kayak lebaran. Tapi ngomong-ngomong ya. Itu cowok siapa sih? Dari tadi belum jawab lo. Mantan gue. Gue putusin, dia gak terima, maunya balikan. Tapi gue gak mau balikan lagi sama dia. Mantan. Iya. Kenapa sih gak mau balikan? Diselingkuhin. Dia jalan sama cewek lain. Gitulah. Tapi lo tau gak? Lucunya gue malah lega putus sama dia. Kenapa? Enggak, aneh aja. Gue bisa ketemu sama orang yang nasibnya sama kayak gue. Serius lo? Iya, sama-sama korban seling. Seling? Seling apaan? Selingkuhan. Enggak, gue juga habis diselingkuhin sama cewek gue. Dia jalan sama cowok lain, terus gue putusin. Terus gak terima. Sekarang lagi ngejar-ngejar gue minta balikan. Gue gak mau. Tapi kita aneh sih. Diselingkuhin, tapi malah happy. Belum jodoh kali? Kali. Oh ya, berhubung gue udah bantuin lo barusan, sekarang gue minta bantuan lo. Apaan? Oke. Gue setuju. Setuju? Deal ya? Deal. Resmi nih ya? Berarti iya. Mulai sekarang kita pacaran. Biar mantan kita gak kejar kita lagi, oke? Oke, yes! Tapi ingat, pacar bohongan. Ya elah. Lagian, siapa juga yang mau pacaran sama lo beneran? Kalau gak bantuin gue juga oke pacaran sama lo. Mau apa barusan? Enggak. Angin tadi lewat. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Hai, apaan sih? Jadul banget, seru. Udah, biarin aja. Kenapa sih, kenapa? Kepo. Nih, sesuatu yang paling penting lo harus lihat.
baru sebentar loh. What? Lo gak lagi halu kan? Halu? Ye, orang beneran. Lo lihat aja deh. Status sosial media gue udah berubah. In relationship with Daniel Prastio. Sama Daniel. Lo berdua kan saling benci. Dan lo berdua baru kenal. Dan satu lagi, lo udah janji sama gue kalau lo gak akan pacaran dulu setelah lo putus dari Iqbal. Ya iya sih, tapi kan itu omongan gue kemarin. Abis gue ketemu sama Daniel, semuanya berubah. Dan kalau dipikir-pikir, gue sama Daniel itu selalu ketemuan secara kebetulan gitu. Hati-hati ya. Lo cuma jadi pelampiasan dia doang. Ya enggak lah. Cel, menurut gue itu Daniel orangnya beda aja sama laki-laki yang lain. Ngerti gak sih lo? Kita sifatnya sama. Kita juga sama-sama korban diselingkuhin, ya kan? Gue gak akan ngebiarin hubungan lo sama Daniel bertahan lama. Lihat aja nanti. Jangan-jangan gue sama Daniel jodoh. Kenapa sih? Hati-hati gak tau. Gue tiba-tiba sesak napas. Gue balik dulu ya. Dua, Nek. Hati-hati. Kok si Rachel aneh kayak gitu ya? Jadian sama Manda sih? Kenapa ya? Gak tahu deh. Mungkin emang udah takdir kali mempertemukan gue sama Manda. Aduh, Daniel, lo seharusnya tanya dulu dong sama gue. Gue itu sahabatnya Manda, jadi gue tahu siapa dia sebenarnya. Manda itu ya, sama semua cowok mau. Dia itu suka mainin cowok. Emangnya lo gak capek dimainin sama cewek semenjak lo tahu kemarin lo habis diduain sama Caca? Kalau yang gue lihat sih ya, Manda nggak kayak gitu orangnya, nggak aneh-aneh juga anaknya. Ini ya, emangnya lo tahu belangnya Caca waktu pas lo baru jadian, enggak kan? Udah deh Daniel, lo mendingan ikutin omongan gue. Udahlah, gue jalanin dulu aja. Gue juga nyantai-nyantai aja. Udahlah, lo nggak usah ribet, nggak usah mikirin macam-macam. Tapi kan. Udah santai aja. Gak bakal kenapa-napa kok. Duh, gimana gue bikin Daniel mau join Manda? Ini... Baguslah. Hari ini gue bisa nunjukin semua orang kalau gue punya pacar, biar gak ada yang ngejar gue, termasuk Bal. Hai. Hai, morning. Gue jemput lu ya. Lu mau jemput gue? Iya, kan lu pacar gue. Ntar kalau misalnya gue gak jemput, yang lain malah curiga loh. Ya sih. Boleh deh. Yaudah. Sama location ya, alamat rumah lo di mana? Selamat.
pagi, Pangeran. Aduh, pacar gue cantik banget sih. Pacar aku juga ganteng banget. Sumpah, gue gak tahan banget. Kayaknya kita gak bisa deh acting jadian kayak gini. Bisa, pasti bisa. Yaudah deh, yuk. Oh iya, kan kita jadian masa gak ada foto bareng? Foto dulu lah. Lightingnya lagi bagus lagi. Bentar. Gue yakin nih, pasti nanti penggemar-penggemar lu pasti bakal kecewa. Bisa aja. Yuk. Thank you. Silahkan masuk. Siap belum? Bikin mereka semua kecewa. Udah dong. Kamu hati-hati ya sayang. Oke. Okay. Love you. Love you too. Pokoknya hari ini gue mau nembak Manda, tapi sebelumnya gue mau nembaknya pakai vlog aja, biar semua orang tuh tahu kalau Cepi itu pacarnya Manda. Iya. Set. Nah, lo, tidak! Manda, kamu kok tinggal sama aku? Gila. Kok tiga kali ya komandnya? Pasang-pasang status kayak gini lagi. Aduh, sakit hati kali ya komandnya Lamanda. Ngapain kamu depan aku? Kamu ngapain di sini? Aku tuh lagi sedih. Sama aku juga tiga kali nih kok nyanyi nih. Lihatlah nih Manda, berduaan kayak gini. Ya, aku juga mau lewat aja deh. Awas kamu. Aku juga mau lewat deh. Kamu nggak tahu aku lagi sedih. Nanti dulu. Mana sih orangnya pegang-pegang? Tengok itu. Masih berani ganggu pangeran gua, ha? Masih berani? Enggak berani. Salah. Iya, aku pulang aja. Aku nggak berani, Manda. Ih, jangan sedih, pangeran. Kan masih ada Lala. Iya. Oh. Tapi aku bukan Teletubbies. Kaunya ada. Lala kan seksi. Seksi kali kau sama sampai. Sama Lala aja. Enggak lah ya. Enggak mau. Ntar aku bilang mama. Enggak ya. Manda. Man, apa gue tuh perlu sih operasi plastik biar lo tuh mau jadi pacar gue? Man, Manda, menjawab dong, Man. Manda, kau itu cewek limited edition, Manda. Cantik, cocok kali sama aku yang setia ini. Kenapa kau gak mau sama aku, Manda?
Manda sama Manda, aku aja. Aku tuh tampak kamu bagi makanan gak ada rasa, Manda. Ada garam. Aku hidup aku hambar, Manda. Sorry ya, guys. Mungkin sekarang saatnya kalian semua itu sadar kalau di dunia ini ada cewek lain selain gue, ya. Semangat, dah. Manda. Bisa aku tanpa kau, Manda. Jadi bener lo udah punya cowok? Iya. Jadi tolong, lo jangan minta gue balikan sama lo karena gue gak mau, ya? Manda, please dong Manda. Lo gak bisa kayak gini dong. Gue janji deh, gue bakal berubah demi lo. Lo bisa gak sih move on? Jalan ke sama selingkuhan lo yang kemarin, bisa gak? Dan satu lagi yang gue minta dari lo. Jangan kejar-kejar gue lagi dan jangan ganggu hubungan gue sama pacar gue lagi. Manda! Ayo tabrak! Kamu ngapain sih, Cak? Pinggir! Kamu! Pinggir! Sini, kamu ini apaan sih? Hah? Sini! Aduh, kenapa gak kamu tabrak aja aku sekalian, ha? Percuma gue hidup lo udah jadian sama cewek lain. Itu tandanya berarti kita gak jodoh. Lagi pula lo udah punya cowok lain kan? Kenapa gak jadian aja sama dia? Gue gak mau, Daniel. Please, gue maunya sama lo ya. Ya, please, aku nyesel banget. Cak, udah ya, Cak. Tolong ya. Sekarang gue minta lo move on. Gak usah pikirin gue lagi. Bisa kan? Daniel! 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 Lo jahat! Berkat elu nih gue jadi deket sama Manda. Untung gak gue buang lo. Tapi kenapa gue setiap kali kepikiran Manda, jantung gue jadi deg-degan gini ya? Sekarang gue gak boleh terlambat. Gue harus sama kamu? Sama dong, aku juga suka ngedate sama kamu. Lagian ya, aku tuh udah bosen banget jalan sama cewek aku, tau gak? Lagi aku. Tapi hubungan kita ini kita jalanin diam-diam aja ya. Iya, buat kamu apa sih yang gak? Gue kenalin Iqbal sama pacarnya Daniel. Kalau Daniel lihat, pasti dia bakal putusin terus gue bisa jadi nama Daniel.
Daniel. Eh. Sorry ya, lama nungguin. Gak apa-apa. Nunggu berjam-jam juga gak masalah. Apaan sih, lebay banget deh. Eh iya. Gue punya sesuatu buat lo. Apaan? Apaan sih? Sorry ya. Udah gue benerin sepatunya. Thank you. Gue gak nyangka lu bakal benerin sepatu gue sampai balikin juga. Oh, jadi ini cewek yang bikin lo lunak gue, ha? Yang bikin gue patah hati. Ini mantan lo. Iya, kenapa? Hah? Lo tuh ya, udah ngerusak hubungan gue sama Daniel. Lo udah ngancurin harapan hidup gue. Asal lo tau ya, gue cinta banget sama Daniel. Dan gue gak rela lo jadian sama Daniel. Cak, sini. Apa-apaan sih, hah? Udah lah, kita gak mungkin jadian lagi. Woy, ini enak. Oh, lo bah, yang sok ganteng lo ya. Bah, lo, berani. Apaan sih? Halo? Oh. Jadi dia selingkuhan lo. Ini cowok yang jalan sama lo. Bukan kok, sayang. Bukan. Aku sama dia cuma iseng doang kok, ya. Manda sayang. Enggak, aku enggak jalan sama dia kok. Gue cuma iseng sama dia. Dia tuh enggak selevel sama kamu. Cuma kamu cewek yang bisa bikin baper hampir semua cowok di dunia ini. Dih, so kegantengan banget sih lo. Emang lo doang cowok paling keren gitu? Gue juga males sama lo. Ih, apalagi gue. Gue juga males kali sama lo. Bentar, ini berdua kenapa jadi lo pada yang ribut ya? Kalau dilihat sih, kayaknya mereka berdua cocok. Ya nggak sih? Iya, yeah, cocok. Cocok kan? Cocok, lo sama Iqbal aja mending jadian. Jadian deh. Kayaknya jodoh deh, mukanya agak-agak mirip. Kelakuannya juga sama. Ya? Manda. Manda. Yuk. Mau kemana? Daniel. Manda. Lo sih, pakai ngajakin acara selingkuh segala. Ih, sia-sia lagi usaha gue. Udah tahu ribut berdua, masa malah makin nempel sih Daniel sama Manda? Aduh, enak juga garukan kamu. Lagi dong sekalian aja nih pijetin yang sini nih. Nih enak loh. Coba lagi. Nih, lo pijit mau lo, ha? Mau lo pijit? Ya ampun. Sini lo pijit. Kamu tuh jadi cewek jangan galak, yang sopan kalau ngomong. Biar kayak Manda, biar kayak princess. Berisik. Loh. Kamu tuh dikasih tahu biar kayak Manda, biar kayak princess. Malah kayak gitu. Manda, loh, Manda. Duh, kok jantung gue makin deg-degan gini sih ngeliat dia? Apa karena gue udah jatuh cinta ya sama dia dari pertama kali ketemu? Apa memang dia orang yang selama ini gue cari? Ternyata kita diselingkuhin sama orang yang sama ya. Iya. Yeah. Gue dideketin sama segitu banyak orangnya, tapi gue malah milih untuk setia. Ternyata kesepian gue cuma dianggap sepele. Jadi lo ngerasa sedih? Bisa sama cowok? Gue gak pernah nyesel putus sama Iqbal. Yang gue seselin itu, gue udah pernah jatuh cinta sama orang yang salah. Gue ngerti. Gue paham kok. Posisi lo kayak apa. Tapi inget ya, karena kejadian sepatu heels lo yang patah itu, kita bisa jadi kayak sekarang. Kalau dipikir-pikir, gue Cinderella banget ya waktu itu. Manda.
apa lo mau jadi Cinderella gue? Ngapain sih lo? Tapi gue masih heran deh. Lo kok masih simpen sih heels gue sampai sekarang? Enggak, tapi gue serius. Awalnya emang gue kira kita jadian pura-pura kayak gini supaya pasangan kita bisa move on. Tapi setelah gue sadar semuanya, gue emang benar-benar suka sama lo dari awal. Gue mau lo jadi pacar gue. Tanpa ada pura-pura lagi, tanpa ada drama ataupun ada acting. Dan gue janji gue akan selalu jagain lo. Gimana kalau kita jalanin aja? Abisnya gue belum bisa percaya sama cowok. Oke. Gue tunggu sampai bisa. Pasang foto kau di sini, Manda. Oh, diam aja sih, aku manggil-manggil Mandaku. Loh, tau masih diam. Bu, cantik ya. Kamu jangan diam aja. Jangan. Manda, aku gak robek. Jangan gak robek itu. Cantik dia itu, lihat dong muncungnya panjang. Lo semua tuh kenapa sih? Lo pada itu sebuah lebay. Emangnya gak ada cewek yang lebih cantik daripada Manda? Banyak di dunia ini. Cepetan juga gue. Amanda. Kamu itu udah boleh marah-marah. Iya. Jangan kenceng-kenceng, berisik. Cakepan juga gue daripada Manda. Lo semua pada gak sadar apa ya? Nanti nyari ya, kan? Nanti gak deh? Nanti ya? Juga sih kamu cantik. Yaudah kalau kayak gitu, kamu mau jadi pacar aku. Kalau kau nggak mau sama dia, kayak mana kalau mau sama aku? Ya aku buang kan ini, aku buang lah. Lo berani ngambil pakaian gua, ha? Berani lo? Ambil. Bungkus pakai karet merah. Sono lo. Pangeran, kamu kenapa sih nembak cewek lain? Aku kurang cantik. Kurang seksi apa? Enggak kok. Kau. Aku enggak ganggu lagi kok. Ya bagus. Sono. Pergi ayo, pergi. Pergi sono. Janganlah kasih tinggal aku, Le. Pangeran, sini aja sama aku. Kamu jangan pernah ninggalin aku lagi, Pangeran. Enggak, aku enggak tinggalin kau. Kau itu kelebihan buat aku besar kali. Pangeran. Aduh. Aku mau deh. Selamanya kita kayak gini terus. Justru aku malah bersyukur sama Tuhan. Kita bisa dipertemukan. Ya walaupun pertemuan awalnya harus rebutan taksi sih. Jelek banget deh, langsung drop. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau mantan kita gak selingkuh, kayaknya kita gak ketemu deh. Ya kan? Iya juga sih. Mau aku.
atau cewek yang harus lo culik. Perhatiin mukanya, jangan sampai salah. Bos, dia cantik, bos. Nanti kalau kita culik dia, dia lecet lagi, bos. Cantik, cantik. Lo jangan muji dia depan gue. Dia tuh mukanya pasaran. Bos, kan beta cuma bilang apa adanya, bos. Begini saja, bos. Bos terima bersih. Serahkan pekerjaan ini kepada kita berdua saja. Bagaimana? Oke. Lo bisa dapetin segalanya sampai cowok yang gue incar harus jadi milik lo juga. Gue kali ini gak akan biarin itu terjadi. Gak diajak masuk akunya. Gimana kalau besok aja? Kan mama lagi dinas hari ini. Hmm. Kalau besok aku bisa kenalin kamu. Ya? Besok ya? Mesti siap-siap nih. Pasti bakal diinterogasi sama calon. Ya enggak lah, biasa aja lah. Makasih ya. Aku ya makasih. Kamu udah terima aku jadi pacar kamu. Dan bikin semua cowok-cowok jadi ngiri sama aku nantinya. Karena aku punya pacar yang cantik banget. Dan aku janji sama kamu. Aku akan selalu setia dan selalu melindungi kamu. Aku pulang ya. Oke. Hati-hati. Selamat istirahat. Kamu juga. Hati-hati. Bye. Bye. Jangan sampai lecet, Alin. Ayo cepat. Alin Nona sudah makan belum? Hei Alin, kalau dia sampai makan, kita bisa mati. Kalau lo mau gue lepasin malam ini, lo harus putusin Daniel. Betul itu. Kalau lo mau putusin Daniel, lo ucapin selamat tinggal untuk selama-lamanya sama Daniel. Betul itu. Jadi gimana? Lo mau putusin Daniel atau enggak? Oke. Kalau lo mau. Gue bakal lepasin ikatan tangan lo sekarang. Tapi lo harus telepon Daniel. Karena gue gak mau ditipu-tipu lagi sama lo. Oh, sorry boy. Halo? Baru aku mau telepon kamu, baru sampai rumah nih. Halo, Daniel, tolongin aku diculik, Daniel. Manda? Halo? Manda? Halo? Manda? Diculik. Jadi lo yang ngelakuin semua ini? Tapi kan lo sahabat gue, Shell. Sahabat? Lo pikir gue untung sahabatan sama lo? Cewek yang ngerasa sok cantik, sok famous, ngerasa semua cowok di kampus ngejar-ngejar lo. Tapi gue semua gak peduli. Gue cuma pengen lihat lo hancur. Makanya gue kasih tau lo,
soal perselingkuhan Caca sama Iqbal. Karena itu semua gue yang rencanain. Karena gue pengen Daniel sama Caca itu putus, tau gak? Lo kenapa sih tega banget sama gue? Emang ya salah? Gue ngelakuin sesuatu buat orang yang gue suka, orang yang gue cinta, hah? Maksud lo Daniel? Iya! Gue suka sama Daniel, gue ngincer Daniel dari lama. Tapi dia gak pernah nganggep gue. Dia malah jadian sama cewek yang baru dia kenal. Dan ceweknya itu lo. Makanya gue makin benci, tau gak sama lo? Lo jangan macam-macam sama gue. Wih, seru ini. Ale mau kemana? Jangan macam-macam sama gue. Aduh. Gue cari kemana ya? Aduh, gue pengen lari-lari aja. Gue taruh di sosmed aja nih, siapa tahu aja ada temen gue yang bisa bantu. Si mana sama si Rael? Tapi kok berantem ya? Bentar, ini tempat kayak gua kenal nih. Kayak di belakang tempat Muay Thai itu. Jangan-jangan deket situ lagi. Gua kesana deh. Bos, kalau saya kita sembayar nanti, Ale bagaimana? Oh, beta pilih yang merah saja. Ayo sikat dulu. Wah, seru ini. Seru ini. Hei, bro. Hei, bro, kenapa lagi kok gagu-gagu lagi ini? Siapa sih? Ale siapa? Ale pukul beta punya teman. Ale macam-macam beta ini. Ale. Stop. Daniel, please. Lo jangan marah dulu. Lo jangan benci sama gue. Gue ngelakuin ini semua karena gue cinta sama lo. Gak usah lo deket-deket semua. Ya, cukup. Daniel, lu gak boleh kehilangan akal sehat lu kayak gini. Lu mau nyakitin sahabat lu sendiri. Tapi gue cinta mati sama lo, Daniel. Gue tuh udah lama nyimpen perasaan ini. Tapi lu gak pernah nganggep gue. Lu malah jadian sama Manda. Emangnya gue kurang apa sih? Gak ada yang kurang. Gak ada yang bilang lu jelek. Lu cantik. Tapi mungkin jodohnya bukan gue. Tapi gue maunya lo jadi jodoh gue gak mau yang lain. Hel. Yang namanya cinta gak pernah bisa dipaksain. Cinta itu pakai logika. Lo gak bisa cinta sama orang dengan cara kayak gini. Nantinya lo yang akan lebih sakit. Gue yakin di luar sana pasti ada orang yang jauh lebih baik daripada gue yang disiapin buat lo. Tapi sayangnya bukan gue orangnya. Jadi gue mohon sama lu, jangan pernah ngelakuin hal bodoh kayak gini lagi. Tapi please, Daniel. Maafin gue ya. Daniel! Tidak usah menangis. Laki-laki banyak, beta juga jomblo ini. Asal Ale tahu, beta juga mati rasa nona. Cukup, jangan menangis ya. Lagi rasa nonjo. Beta kemari kan minta tambah. Tambah. Gila sih,
Gue masih gak kebayang loh, sahabat gue sendiri setega itu. Padahal gue percaya sama dia, gue cerita semuanya ke dia, tapi ternyata dia ngiri sama gue. Ya iyalah, ngiri. Orang kamu lebih cantik dari dia kok. Apaan sih? Oh ya, aku cuma mau ngingetin kamu, besok mama aku pulang ke Jakarta. Iya, besok ya? Aku kenalin. Mau ya? Kok bisa barengan gitu ya? Besok juga mama aku datang. Oh ya? Berarti kamu juga aku kenalin ke mama aku. Oke? Okay? Oke. Okay. Enak mama cantik. Mama udah pulang. Aduh, aku tunggu dari tadi. Kangen banget. Mama juga kangen banget sama Manda. Harus maklum ya. Kerja mama di luar itu lama banget. Iya, Manda juga tahu kok. Oh iya, Ma. Tunggu dulu. Ayo duduk. Mama ada kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apa? Iya, jadi selama mama rapat kemarin itu, mama ketemu sama sahabat lama mama. Terus? Dan kita dulu itu pernah bikin janji. Janji? Iya, apaan sih, Ma? Iya, kita berdua itu dulu pernah bikin janji. Kalau anak-anak sudah besar, kita mau jodohin. Dan rencana mama mau kenalin kamu sama...
Kayaknya Dani lagi kesel banget. Jangan-jangan dia lagi ada masalah sama Manda. Semoga aja ini saat yang pas buat gue deketin Daniel. Nih, minum dulu. Oke. Gue tahu lo masih benci dan kecewa sama gue karena gue kemarin jahatin Manda. Tapi gue sadar, gue terlalu cinta sama lo, Daniel. Makanya gue bisa ngelakuin hal yang bener-bener di luar logika. Sorry ya. Gimana caranya lo bisa ngilangin rasa patah hati lo? Ternyata bener, Daniel ada masalah sama Manda. Dan gue rasa mereka udah putus. Ya enggak gampang sih, sulit. Cuman ya gue harus ngomong sama diri gue sendiri. Kalau lo tuh gak akan pernah jadi jodoh gue, jadi mau sampai kapanpun lo gak akan pernah jadi jodoh gue. Dengan kondisi gimana pun, gak bisa. Omongan lo ada benernya. Kalau Manda bukan jodoh gue, mau dengan cara apapun, dia nggak akan pernah jadi jodoh gue. Yeps. Begitupun sebaliknya. Kalau Manda jadi jodoh gue, dengan cara apapun juga dia akan kembali pada gue. Maybe. Yeah. Thanks ya. Masukkan nih. Iya, Ma. Hah? Iya, Ma. Iya, Ma. Aku kesana sekarang ya, Ma. Oke. Okay. Daniel! Aduh, sia-sia lagi gue. Ma, Mama masuk duluan ya. Aku mau ke toilet. Oke sayang, jangan lama-lama ya. Apa aku telepon Daniel ya? Enggak. Aku nggak bisa telepon Daniel. Karena kalau aku telepon dia, itu artinya aku ngelawan Mama. Kamu harus kuat, Manda. Karena walaupun ini sakit, kalau kamu sama Daniel itu jodoh, kamu pasti bakal bersama lagi sama Daniel. Aduh, gak salah deh. Kalau kamu tante jodoh sama anak tante. Sini sayang, sini, sini. Ma. Mama apaan sih pakai jodohin aku segala, aku gak mau. Manda, kenalin nih anak tante yang mau tante jodohin sama kamu. Daniel. Oh. Manda, aku cinta sama Manda apa adanya. Dan aku janji,